Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Penanggulangan Bencana, yang kami hormati Bapak Kepala Desa. Untuk pemadaman kebakaran ini alhamdulillah dibantu oleh beberapa BPK. Perlu juga kami laporkan kepada Bapak Bupati bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 pukul 2 Yuliana toko Optus, 3 Tono Pegadaian, 4 Apin rumah tinggal, 5 Ajin. Kami akan memberikan pertolongan dan bantuan kepada para korban sesuai dengan tugas fungsi dan wewenang kami sebagai pemerintah daerah Kabupaten Sambas. Hal yang penting untuk dipercepat adalah bantuan berupa logistik, insya Allah akan diberikan. Kemudian juga eskavator yang menjadi mendesak karena terkait dengan upaya untuk mengevakuasi bahan-bahan bangunan yang tidak berfungsi lagi. Kemudian setelah itu perlu sekali kerja kolektif khususnya Pak Camat Pemangkat dan pihak Polsek untuk kerja kolektif apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mendasar terkait dengan urusan dokumen, kemudian surat-surat penting, dan nantinya izin kembali IMB jika upaya mereka adalah membangun kembali. Saya pikir dalam waktu dekat ini adalah logistik, kemudian logistik dan fasilitas yang bisa kami berikan. Termasuk ke depan adalah normalisasi sungai agar air hadir dekat dengan lokasi pasar secara keseluruhan. Usaha kami cuma satu unit tunggal, tempat tinggal kami, keluarga kami, jadi di bawah usaha ya, tempat tinggal. Saya memang mengharapkan itu lah. Mulai dari evakuasi barang-barang yang rosok-rosokan sampai nanti izin bangunan baru. Nah, saya mengharapkan sekali lah sama pembenda, bupati atau pak camat yang terkait dan semuanya, mengharapkan sekali lah secepatnya. Karena saya tidak ada tempat lain yang saat ini itu. Itu harapan saya. Pak. Nanti yang mau melahirkan nih Pak Dokter. Mengenai surat-surat kehilangan ini akibat daripada kebakaran, ya silakan kami dari Polres ataupun Polsek siap membantu. Biasanya kalau mau untuk mengurus surat-surat itu harus ada surat keterangan, ya kan, kehilangan dari kantor kepolisian. Silakan kami siap membantu, mau di Polsek, mau ke Polres, ya kami siap membantu. Biasanya ijazah, buku tabungan, BPN, itu harus ada surat keterangan dari kepolisian. Nah, selanjutnya kepada Bapak Ibu sekalian yang menjadi korban kebakaran, biasanya mungkin ada yang diasuransikan, baik itu barang bergerak maupun tidak bergerak, ya silakan kami juga siap untuk membantu kelengkapan daripada administrasi Bapak Ibu sekalian. Nah, bila dibutuhkan mungkin ada laporan tentang kebakarannya, nanti kita siap terbitkan. Perlu juga kami laporkan kepada Bapak Bupati bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 pukul selalu sehat. Mari